there's not much to do. Hai, welcome to Siska My Home Channel. Kali ini kita lagi ada di Kemang nih. Lokasinya itu strategis banget dan kalian bisa dapetin hunian yang berasa banget tinggal di cottage dengan kolam renang yang menyatu dengan penghuni lain. Otomatis silaturahmi kita terjaga ya. Nah, bagi kalian yang pengen banget dapat rumah di Amarilis, segera deh lihat video berikut ini. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Beside you, I would, I would, I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Nah, sekarang kita lagi ada di poolnya Amarilis Kemang. Kalian mau tahu-tahu lebih kan tentang detail dari Amarilis? Mari kita tanya sama Mas Agung. Mas Agung, kalau boleh tahu konsepnya Amarilis Kemang itu seperti apa ya? Konsepnya lebih ke rumah kaum Tanpos ya. Dia berdiri dari pasangan di jalan. Untuk kamarnya kita ada 5 kamar. Dan untuk kita ada rooftop juga dan ada attic room ada 2. Itu bisa coba guna untuk jadi ruang kerja atau kamar anak gitu. Nah, itu yang aku tangkep yang menarik adalah konsepnya tuh townhouse dan ada beberapa ruang yang
etnik yang bisa dipakai buat ruang kerja atau ruang serbaguna lainnya, serta ada rooftopnya. Jadi kalian bakalan bisa enak banget berjemur sambil menikmati pemandangan swimming pool. Nah, kemudian saya mau tahu nih, kalau di Amarilis ini sebenarnya totalnya ada berapa unit, Mas? Kalau total unitnya ada 27 unit. 27 unit, oke? Okay. Dan untuk tipenya kita ada 3 tipe. 3 tipe, kemudian? Tipe paling besar itu luxury, terus ada tipe middle, terus ada tipe yang small. Jadi dari tiga tipe itu ada tipe luxury, small, dan satu lagi apa tadi? Middle. Dan tipe middle. Jadi bagi kalian nih, budgetnya bisa disesuaikan dengan tipe-tipe di atas ya. Untuk kamarnya sendiri ada berapa nih, Mas, yang paling besar? Kamarnya sendiri kita ada 3 ya. Untuk kamar anak 2 dan master bedroom 1. Oh, seperti itu ya. Jadi benar-benar pas buat keluarga besar nih kalau kalian ambil di sini. Udah konsepnya cottage. Kalian benar-benar dapat hunian dengan kamar tidur yang pas banget dari mulai 3 kamar dan selanjutnya. Dan masih bisa juga di custom, bisa nggak, Mas, kira-kira? Itu bisa, Mas. Masih bisa di custom. Menarik sekali. Untuk sertifikatnya seperti apa nih, Mas? Sertifikat kita kan memang sudah jadi semua ya. Kita sudah pecah sertifikat. Jadi kalau Udah pecah sertifikat. Jadi bisa langsung balik nama, Mas? Bisa. Wah, mantap banget ya. Yuk, buruan ambil unitnya di Amarilis. Terima kasih, Mas. Sama-sama.